dan Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon, Polda Banten, dan menyampaikan perkembangan situasi arus lalu lintas khususnya jalur wisata Anyer. Dilaporkan pada hari ini hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 tepat di depan Polsek Anyer. Dilaporkan untuk situasi arus lalu lintas khususnya arus wisata yang akan menuju wisata Anyer terpantau masih mengalir, namun roda tetap berputar. Sebaliknya, dari arah Anyer yang menuju kota Cilegon atau Jakarta terpantau masih berjarak jauh. Kami mengimbau dari Satuan Lalu Lintas Polres Cilegon agar berhati-hati karena mengingat cuaca tidak menentu. Sementara dilaporkan untuk hari ini hujan gerimis. Kami mengimbau kepada para pengendara agar tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Semangat pagi, tetap semangat. Salam Bandung.